سبحان الله العظيم سبحان الله
sujud mengambil kedamaian tubuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya zal jalali wal ikram. Wa sallim lak ala kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla a'malina wa kulla ibadatina wa kulla hajatina wa kulla niyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najati min an-nari wal 'afwi indal ihsan. Allahumma ij'alha lahu laha lahum lahuna lana وحيد أمننا نورا مرحبا في الحبور والشافع إلى يوم القيامة وزينا في ستاب المحشار ومدفا على سراط مستقيم ومتوسلا إلى الجنة النعيم المقيم وفي الجنات برئي يا رب العالمين. اللهم أكرها له لها له لهنا لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر له وارحمه وعنفي وارفع وفي منزل وجعل جنة مسواه وفدها وارحمها وعنفيها وأقل في المنزل وجعل جنة مسواها بأينا وميتنا وسعيدنا وضئيبنا وصغيرنا وكاملنا وزوكرنا والأنسنا. اللهم أدخلنا في زمرة الأهل لا إله إلا الله. اللهم أهلنا يا الله بكلمة لا إله إلا الله وأرزقنا يا الله بكلمة لا إله إلا الله وأنصرنا يوم القيامة بكلمة لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة يا الله بكلمة لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة يا الله مع الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ونحنهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات منهم والبحر يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أجرنا يا الله من النار. اللهم أجرنا يا الله من النار. اللهم أجرنا يا الله من النار. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأخرجنا بالنور الفهم وأهلنا أبواب العلم وزيدنا من أقل الرسالة والعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم من كل رحيم يا رحمن من كل رحمن يا عزيز من كل عزيز يا غفار من كل غفير يا أكبر من كل كبير يا لطيف من كل لطيف يا قديم من كل قديم يا جليل من كل جليل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن منك يوم أخناسي يا الله منك يوم أخناياني يا الله منك يوم telah menurunkan rahmat ke permukaan bumi ini ya Allah. Engkau yang telah mengaturnya menatur segalanya di permukaan bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, dengan segala kelemahan hati ya Allah, dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, dengan segala hati dan penuh pengharapan ya Allah, pada malam hari ini kami menangkupkan tangan kepada Engkau ya Allah. Ini banyak rahmat dan nikmat Engkau ya Allah yang Engkau limpahkan kepada kami. Banyak pula yang tersia-sia di tangan kami. Kebaikan Engkau turun setiap saat, sementara kejahatan
akan kami naik setiap waktu. Ya Allah ya Rahman, kalau sekiranya selama ini ya Allah menjalani kehidupan kami ini ya Allah, banyak marah kami daripada sabar kami, banyak kehidupan kami daripada syukur kami, banyak kekurangan kami daripada kejujuran kami, banyak dosa kami daripada pahala kami. Ya Allah ya Rahman, maka ampunilah dosa kami ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya Allah, jangan apabila kami berpijak di atasnya kami tidak akan siksa kuat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau sekiranya selama ini ya Allah dalam menjalani kehidupan kami ini ya Allah, karena mengurus rumah tangga dan anak-anak kami ya Allah, kami sudah lalai dalam beribadah ya Allah, kami seringkali sholat di ujung-ujung waktu ya Allah, tentunya dan harga benda ya Allah. Ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, seandainya dosa kami seberat gunung ya Allah, maka ampunilah dosa kami ya Allah, seandainya dosa kami seberat langit dan bumi ya Allah, maka ampunilah dosa kami ya Allah, masalah kami penuh dosa dan maksiat ya Allah, masalah kami penuh dosa dan maksiat ya Allah, masalah kami sangat gelap gulita ya Allah, maka pada malam hari ini melalui zikir bersama ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, ampunilah dosa ibu dan bapa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan mereka ya Allah, kasihlah sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami kecil, supaya mentengingat oleh kami ya Allah, betapa susahnya menyertinya orang tua kami dan diri mengasuh serta membesarkan kami. Mereka banting tulang keras keringat, pergi ke sawah dan ke ladang, pergi berjualan ke tengah pasar hanya semata untuk memenuhi kebutuhan kami ya Allah. Tapi setelah kami dewasa ya Allah, kami seringkali menyakiti hati mereka ya Allah, kami memberikan air mata mereka ya Allah, kami mengucapkan mereka ya Allah, kami mengabaikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, kami tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami ya Allah, jangankan untuk membalas satu dan satu susu pun kami tidak mampu untuk membalasnya ya Allah. Hanya doa yang dapat kami berikan kepada mereka ya Allah, ampunilah dosa ibu dan bapa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, seandainya ibu dan bapa kami sudah meninggal ya Allah, maka lapangkanlah alam kubur mereka ya Allah, bebaskan mereka dari siksaan kubur dan siksaan api neraka-Mu ya Allah. Dan seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, maka deritalah sisa umur mereka hanya semata untuk beramal dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman, akhir-akhir kami berdua orang tua kami ya Allah, Husnul Khatimah sebaik-baik kesudahan, tentunya itu akhiri kehidupan kami ya Allah, dan orang tua kami ya Allah, Husnul Khatimah sejahat-jahat kesudahan ya Allah ya Rahman, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah, lancarkan segala usaha kami ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah, bebaskan kami dari segala hutang ya Allah,
Ya Allah ya Rahman ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit ibu dan bapa kami ya Allah, anak saudara kami, adik dan orang kami. Ya Allah ya Rahman ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan rahmat. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan rahmat. Ya Allah ya Rahman ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampaikanlah cita-cita kami ya Allah, sampaikanlah keinginan kami ya Allah, wujudkanlah cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami anak soleh dan soleha, anak yang patuh kepada kami, anak yang taat kepada aturan agamamu dan rasulmu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami daripada pergaulan bebas, minuman keras, mabuk dan judi dan narkotika. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami dengan iman dan takwa dan ilmu pengalaman untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin lama semakin tajam. Ya Allah ya Rahman, selamatkanlah generasi muda kami ya Allah, selamatkanlah para pemuda pemudi kami ya Allah. Hari ini mereka ya Allah, para pemuda kami dan pemudi kami sudah rusak ya Allah. Mereka kembali lapau daripada di surau, mereka gemar berjudi daripada mengaji. Ya Allah, turunkanlah hidayah ke dalam hati mereka ya Allah. Sadarkanlah para pemuda yang berbudi kami ya Allah, karena mereka hari ini akan menjadi pemimpin hari esok ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, buatlah bala di negeri ini ya Allah, buatlah bala di perut ini ya Allah. Berhenti dengan rahmatmu yang menyimpah ruah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, selamatkan kami di dunia ini ya Allah, apalagi di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma alhiqna bisalihin, Allahumma alhiqna bisalihin, Allahumma alhiqna bisuhada wa bil ulama wa bil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah, subhanaka bi karamin zinati ma yasifu wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.